Nama saya Marfua, biasa dipanggil Pupu. Saya dari KBTK Amalia Montessori, sudah bergabung kurang lebih 6 bulan. Guru PAUD yang demokratis adalah guru yang bisa membangun karakter anak didik, juga memberikan pendidikan dasar untuk bisa memberikan ruang kepada anak, untuk bisa menumbuhkan ide yang kreatif dan kreativitas anak. Banyak ilmu yang sudah didapatkan di pelatihan ini, alhamdulillah. Mulai dari belajar menjadi guru yang kreatif, juga hak dan kewajiban anak di dalam kelas atau di dalam sekolah, juga memberikan saya motivasi atau mindset baru, dan saya pun belajar untuk coba mengaplikasikannya. Karena ternyata di pelatihan ini saya belajar, ternyata ada beberapa hal atau metode pembelajaran yang sudah kita terapkan selama ini kurang efektif. Bukan hanya untuk anak didik kita, tapi juga untuk anak kita di rumah. Kita bukan hanya harus menjadi pendidik yang kreatif, tapi juga harus memberikan ruang untuk anak berkreasi, melahirkan ide, dan membangun pengembangan karakter anak. Sehingga pendidikan dasar ini yang bisa menumbuhkan rasa percaya diri anak, bukan hanya sebagai pencontoh atau pengekor, tapi sebagai kreator yang bisa menciptakan ide-ide mutakhir yang out of the box, yang pastinya bisa menghasilkan calon-calon anak bangsa yang hebat di negeri kita Indonesia tercinta. Terima kasih.